Berjalan sepanjang Jalan Raya Ubud di malam hari, suasananya begitu hidup. Mulai dari jajaran toko di kanan dan kiri jalan, trotoar yang mengikat kaki para pejalan, hingga hiruk-pikuk kendaraan bermotor yang lalu lalang. Langkah saya terhenti ketika melihat kedai gelato yang membuat saya jatuh hati. Di kedai ini menjual gelato dengan beragam rasa. Pilihan saya pun jatuh pada gelato dengan rasa kacang vanila, yang di atasnya ada potongan permen kacang gula merah khas Indonesia. Ada pula toko unik yang menjual ragam pajangan, juga dekorasi bergaya vintage, dan sebagian besar produk di sini itu terbuat dari sampah yang didaur ulang. Contohnya, ada hiasan dinding dengan kalimat-kalimat jenaka. Atau lukisan di papan dari kayu daur ulang seperti ini. Ada juga boneka kayu dan pernak-pernik lainnya. Puas melihat isi toko ini, saya lanjut menyusuri Jalan Raya Ubud. Dan langkah saya kembali terhenti ketika melihat toko yang satu ini. Di sini semua camilannya berbahan dasar kelapa. Ada bolu coklat kelapa, bola kelapa dengan gula aren, sampai es krim kelapa. Di sepanjang Jalan Raya Ubud ini banyak banget jajanan halal. Nah, ini salah satunya. Yang aku beli, yang tadi aku pesan, ini namanya es krim coconut atau es krim kelapa. Bahan bakunya pure dari kelapa tanpa susu. Icip-icip makanan pencuci mulut serba kelapa menjadi penutup perjalanan saya kali ini. Sampai bertemu di Halal Living berikutnya. Assalamualaikum.